kembali lagi bersama gua si Meow Aw. Langsung saja kita akan bermain game horror yang berjudulkan The Glitched Attraction. Dan buat kalian semua para pencinta game Five Nights at Freddy, nah ini game teman-teman adalah buatan fansnya Five Nights at Freddy. Jadi kalian bisa lihat tuh, ada si Freddy, ada Balloon Boy, dan juga tadi gue sempat melihat ada si The Puppet yang baru saja keluar ya teman-teman. Gameplaynya seperti apa? Gue juga tidak tahu teman-teman. Jadi langsung saja kita akan play the game The Glitched Attraction. By the way, ini game penuh dengan jump scare, jadi persiapkanlah jantung kalian teman-teman ya. Seperti moto kalian, cintai jantungmu. Nonton Meow Aw tiap hari. Oke, langsung saja teman-teman, kita berada di dalam gamenya dan kita harus ngapain nih? Oh, gue bisa. Oke, kita baca terlebih dahulu guys. Sepertinya ini adalah tutorial. Curtains. Looking at the window, hold E to close the curtains. Oke, coba. Ya kok gak bisa? Ya gak bisa guys. Mana? Katanya disuruh tutup. Ya udah, coba. Gua next aja. Terus. Oh, golden suit. Looking at the suit, hold E to put the suit. Oke. Press space to lock and unlock the spring locks. And be completely hidden. Oke. Jadi teman-teman, kita katanya harus mencari kostum. Gimana ada kostumnya? Gua nggak ngeliat ada kostumnya ini guys. Jadi gua harus cari di mana kostumnya. By the way, ini gamenya gelap banget ya ampun. Guys, semoga aja kalian bisa lihat ya. Nanti gua terangin juga sih. Itu matanya si Freddy menyala guys. Oh my god. Ini apa ini guys? Oke, sebentar. Terus apa lagi? Tiktok. Complete the puzzle and get out of the room before the time run out. Oh, ada waktunya guys. Mana ya waktunya ya? Ya gua gak lihat lagi guys waktunya. Jadi kita harus menyelesaikan puzzle juga di dalam game yang satu ini. Apakah kalian semua sudah siap? Langsung saja kita akan coba start. Oke. Ya ampun, ada mereka. Oke, coba dulu. Oh, bisa guys. Oh, ini. Kita hold. Oh, bisa guys. Ah, I see. Ada puppet. Apa yang terjadi guys? Gua gak ngerti, gua lagi coba-coba guys. Oke. Terus gua harus gimana nih? Terus ini gua coba dulu. Hold curtain-nya. Ah, I see. Terus di mana? Apa namanya puzzle? Ini kah puzzle-nya? Oh iya, ini dia puzzle-nya guys. Oke. Sambil kita cek. Ada yang mencurigakan kah? Gak ada yang mencurigakan. Terus gua harus gimana nih guys? Sabar. Ini kuping. Oke, kita cek lagi. Aduh, gue harus gimana nih guys? Oh, suara apa itu? Kok suaranya familiar banget ya? Kayak gue pernah lihat. Yang ini harus di center guys. Oke. Okay. Oh, apa itu? Wah, ada bayangan. Wah, itu dia guys. Is that Golden Freddy? Oke. Kita akan coba pakai terlebih dahulu teman-teman. Ya sip. Terus kita lihat. Dia akan muncul the puppet-nya. I see. Center. Oke, aman. Itu Freddy. Freddy, kamu mau gimana nih guys? Gua harus tutup kah? Coba gua tutup terlebih dahulu ya. Oh, dia ketawa. Enggak. Dia enggak pergi, guys. Aduh. Oke, cepetan pakai Meow Aw. Oke. Ada the puppet di sini. The puppet hilang. Oke, kita buka teman-teman. Wah. Tutup. Itu gede banget. Oke, aman. Jadi kita tinggal tunggu suaranya aja ya. Aduh, ini gimana nih, guys? Oke, seperti ini kah? Itu dia. Ada bayangan. Gua nggak denger bayangannya, guys. Gua harus gimana ini? Gua harus. Wah. Apa itu? Oh, di belakang. Di bawah gua. Aduh, ada si Golden Freddy di situ, guys. Oh no. Gimana caranya gua bisa main dengan aman ini? No. Aduh, gua harus lihat jendela ya. Game over. Serem banget, coy. Si Freddy-nya masuk. Itu Freddy atau Golden Freddy ya, guys? Menarik sekali. Coba kita coba lagi ya. Oke. So far so good ya.
Jadi ada puzzle. Terus apalagi ya? Gini guys. Coba ya kita jalan-jalan terlebih dahulu. Sebentar. Biar enak teman-teman, kita coba kelilingin tempat ini terlebih dahulu. Nggak usah terlalu buru-buru. Tuh kan, ada yang bisa dibuka. Nah kan, ini ada sesuatu nih. Oke, sebentar. Tuh, oh, bisa kita pencet-pencet guys. Oke. Sebentar. Terus sambil ngeliatin, aduh, si Golden Freddy-nya udah ada. Atau si Freddy-nya ya. Oh tuh bisa dibuka guys. Ada kunci. Kuncinya? Oh, dipencet itu. Oke, sabar. Sabar. Ini gue lagi coba-coba, cuy. Oke, nice. Bisa dibuka. Ini apa ini? Tunggu dulu, guys. Ini apa ini? Aduh. Ini apa ya, guys? Oh no. Kita senter dulu. Oke, cepetan ya. Ih, hampir aja gue kena jump scare. Let's go. Itu Freddy-nya. Oke. Freddy-nya belum masuk kan? Belum masuk, guys. Oh, ini kali. Kita bisa pencet sini. Nah, betul sekali. Cek dulu ada Freddy atau enggak. Ah, gimana caranya ngusir si Freddy, guys? Gue gak nyaman nih kalau misalnya ada Freddy di situ. Oke. Iya. Oke, harusnya dia udah pergi. Oke, mantap. Ayo cepetan. Kayaknya udah bener. Oh. Centerin dulu. Pake. Cepet. Oke, bisa. Aman guys. Oke, sip. Aduh. Itu tuh. Cepetan. Nice. Ini juga. Nice. Oke, Golden Freddy. Gak ada. Nice. Sekarang gue udah bebas guys. Enggak. Gimana ya? Ini gimana guys? Oke. Gini kan? Terus ini begini. Oke, ini udah bener ya. Ini udah bener. Sip, ini udah bener. Oke. Sip, tunggu dulu. Oke. Langsung dipakai Miao Au. Langsung dipakai kostum Freddy-nya. Kayaknya itu Golden Freddy deh, guys. Serem banget soalnya. Oke, sip. Aman. Ayo cepetan. F. Nice. Aduh, ada dia lagi guys. Elep. Golden Freddy-nya yang penting belum kesini deh. Oke, aman guys. Oke, lepas. Aduh, gimana nih? Oke, sip. Wah. Oke, dia udah pergi. Jangan lupa di center. Come on, Miao Auk. Yang tenang. Ini udah bener sih. Ini belum nih. Oke. Kita lihat terlebih dahulu ya, teman-teman. Sekitar. Ini udah bener belum sih? Ini bener. Ah. Oke, sabar. Sabar, guys. Ini gue harus gimanain ya? Ah, bener. Oh, ini doang. Sebentar. Ya, hampir aja. Guys, hampir aja. Untung aja gue lihat. Ya ampun. Elep. Gue harus gimana lagi nih, guys? Oh, ini. Aduh, kebuka. Aduh, Freddy-nya gimana nih, guys? Aduh, dia. Oh, no. Oke, pakai cepat. Oke, nice. Aman. Ada The Puppet di situ, guys. Jangan di jump scare. No. Apa ini? No. Guys. Tidak. Ini kenapa? Penglihatan gua. Oh, itu dia. Tunggu dulu. Oh, itu tuh ada kode. Apa gara-gara gua kurang cepet ya, guys? Kayaknya gue kurang cepet deh. Aduh, kayaknya gue harus lebih berani sedikit deh. Oke. Apa yang menyebabkan gue berhalusinasi seperti itu ya? Apa jangan-jangan gara-gara gue terlalu lama ngebiarin si yang kecil tuh loh guys, yang suka ngeglitch. Bisa jadi sih. Oke. Kita tunggu sebentar. Starto. Sabar. Kita matiin terlebih dahulu.
Oke, gua buat ini dulu guys, yang bisa gua buat. Oke, sip. Waduh, tiba-tiba aja udah ada dia dong. Oke, udah guys, udah guys, udah guys. Oke. Oh, itu suara siapa tuh? Ed, yang macam-macam lu ya. Nah, kunci. Oke, sip. Cepetan kuncinya. Sip. Aduh. Sip. Sebentar. Oke, sip. Aman semuanya. Aman terkendali ya. Oke, dia hilang. Cepetan. Balon boynya. Nice. Udah. Ini kita ambil. Oke, sip. Taruh sini cepetan. Oke. Jangan lupa untuk dicek. Ini udah bener. Oh. Hilang dong. Kok dia gak hilang, guys? Oke, Freddy udah ada di situ. Gua harus gimana nih, guys? Oke. Gua harus gimana? Sebentar. Wah. Oke, dia udah pergi. Oke. Aduh. Pakai, cepetan pakai. Nice. Oke. Freddy aman. Oke, Balloon Boy. Ini ngebug, guys. Ngebug. Now. Gak bisa gua lepasin. Now. Back to the game. Ya ampun, gua gak bisa lepasin, guys. Ya, udah deh. Mending soy lagi gua, guys. Gak bisa gue spasi, ngebug. Ah, padahal udah bagus banget. Ah, tidak. Sabar guys. Biok akan berusaha kembali ya untuk menamatkan game yang satu ini. Cukup susah juga gamenya ya. Itu gara-gara ngebug doang sih tadi. Mari kita start to. Terus kita buka ini. Nice. Ed. Sip. Ed. Itu, agak ngebug guys. Nggak langsung hilang. Oh gini aja, gue coba reset kali ya teman-teman. Gue takutnya emang gamenya udah ngebug nih. Habis ini kalau gue masih kalah, gue reset ya guys. Ayo. Oke, masih aman. Oke. Masih aman guys. Ayo, taruh. Oh. Ready ada di situ teman-temanku sekalian. Kita coba pasang. Aduh. Oke. Center. Tuh, udah gua center, guys. Tapi dia nggak hilang. Hi Freddy. Golden Freddy. Pergilah kau. Aman ya. Oke, fokus Miok. Fokus. Aduh. Itu suara bakal ada puppet. Kita pakai terlebih dahulu. Nice. Sambil cek. Aman. Nice, aman guys. Oke, aman semuanya ya. Aman semuanya guys. Oke. Tenang Miao Auk. Tuh itu udah bener. Ed. Oke. Oke, ini udah bener sih. Oke, sabar guys. Gua harus cek kanan kiri. Aau. Cepetan. Nice. Right on time. Oke, sip. Waduh, Freddy di sini, guys. Golden Freddy di sini. Oke, dia udah pergi. Come on dong, cepetan sedikit dong, Miao Auk. Oke, ini udah kayaknya. Aduh. Dah, itu udah ya? Oh, ini, yang tengah. Belum. Nah. Oke, kita cek dulu. Ini. Oke, gini kah? Nice. Sebentar. Gua cek dulu. Yang ini. Nice. Udah, kebuka. Sabar. Berapa tuh? 621. 621, 244. 621, 244. 621, 244. 621, 244. 621, 244. 621.
Ayo, 621-244. Menghilang kau. 621-244. 621-244. Yes, kebuka. Kebuka. Kebuka, guys. Apa yang harus gua ambil? Ini apa nih? Ini apa nih? Oh. Sebentar, pakai terlebih dahulu teman-temanku sekalian. Nice. Right on time. Belum ada Freddy, teman-teman. Oke. Ini. Oke, sip. Cepetan. Belum ada Freddy. Ayo, cepetan. Di sini. Nice. Ayo satu lagi. Let's go gak sih? Kita keluar guys dari sini. No, lari. Akhirnya gue bisa juga guys. Akhirnya gue bisa juga keluar hidup. 20 menit yang menegangkan. Ya ampun. End of demo. Jadi game yang satu ini masih demo ya teman-teman. Dan juga masih ada satu demo lagi yang bisa kita mainin ya. Jadi buat kalian yang mau lihat Meow Oak bertemu dengan Five Nights at Freddy lagi, jangan lupa untuk kasih jempolnya di video kali ini. Supaya gue tahu teman-teman, besok gue akan coba mainin ada satu demo lagi tentang game tadi apa namanya, The Glitched Attraction. Nah itu dia ya teman-teman. Thank you so much for playing and completing the demo. As we said in one of our posts on the game page, this demo only contains one of the five room. Jadi ada 5 ruangan ya teman-teman. Ruangan pertama sudah selesai, nanti akan ada ruangan kedua berarti ya. In the final version of the game, we hope you enjoy the first look of the game and comment your opinion about the game page. Oke, baiklah kalau begitu. Nah guys, ada beberapa hal yang pengen gua cari tahu terlebih dahulu ya, sebelum kita mengakhiri untuk gameplaynya Meow Oak. Yang pertama, jumpscare-nya si The Puppet. Jadi tadi kan kita kena jumpscare 2 kali tuh. Yang pertama itu gue kena jumpscare-nya dari si Golden Freddy. Yang kedua itu gue kena jumpscare-nya dari si The Puppet. The Balloon Boy. Nah sekarang gue pengen coba kena jumpscare-nya dari si The Puppet ya. Oke lah kalau begitu, mari kita coba lagi. Meow Oak mau menantang maut. Sambil kita coba lagi ya teman-teman. Yoilah, daripada nggak ngapa-ngapain ya kan. Oh iya, sama dia juga ya teman-teman. Nah, tuh. Mulai dari mana dulu tuh? Oke. Saya akan menyerahkan diri saya. Kalau misalnya kamu mau menangkap saya. Oh bener. Itu yang bikin kita ngeblur guys. Kurang ajar dia. Nah itu dia guys ya. Di jumpscare sama The Puppet seperti itu. Ngeri sekali The Puppet-nya ya. Oke. Udah, cukup. Jadi kalau misalnya yang kecil-kecil akan menyebabkan mata kita ngeblur ya teman-teman. Sedangkan si The Puppet jumpscare, The Balloon Boy jumpscare, dan juga paling parah The jumpscare-nya itu si Golden Freddy. Wow. Masih ada satu lagi, tenang saja. Baiklah teman-temanku sekalian, untuk game The Glitched Attraction sampai di sini terlebih dahulu. Terima kasih banyak buat kalian semua dan nonton video kali ini. Dan kalau memang kalian suka dengan Five Nights at Freddy, jangan lupa untuk kasih jempolnya ya di video kali ini. Terima kasih banyak dan kita akan bertemu lagi di next video. Dadah. Pau.